Pada 2 Mei yang lalu, Budi bersama dengan media yang lain diterbangkan ke Jakarta untuk mengikuti sidang media konser Amazing The Massive yang akan berlangsung pada 27 Jun di Megastar Arena. Jom ikuti temu bual eksklusif bersama dengan band popular. Budi bersama dengan The Massive. Untuk kali ini, mungkin apa pendapat kalian tentang kehadiran penampilan Mario Jekelau untuk konser kali ini? Ya, kita tahu Mario Jekelau kan sedang naik juga namanya di Indonesia dengan lagu-lagunya. Dan yang saya tahu juga dia juga banyak menciptakan lagu juga untuk banyak penyanyi-penyanyi di Indonesia. Jadi katanya juga ini first time ya dia tampil di Malaysia. Mudah-mudahan bisa menjadi momen yang indah juga untuk Mario, dan juga pastinya kita happy bisa satu panggung dengan Mario Jekelau. Ada tak plan ataupun perancangan untuk ambil lagu daripada Mario untuk dinyanyikan sebagai lagu daripada Mario untuk dijadikan lagu The Massive? Belum ada, tapi mungkin saja bisa terjadi. Tapi untuk saat ini belum. Akan dipentaskan nanti di Malaysia, ada lagu yang akan berduet dengan Mario? Sampai hari ini masih belum ada rencana, belum ada plan, tapi bisa jadi nanti. Kita lihat situasi nanti. Jadi apa berbeda ya untuk kali ini dengan yang sebelum-sebelum ini? Bedanya? Ya, perbedaannya mungkin akan lebih banyak lagunya daripada yang sebelumnya di tahun lalu. Terus nanti kita juga akan membawakan lagu dari album terbaru The Massive, album ke-8. Untuk pertama kalinya di Malaysia. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku. Hai, kami The Massive. Jangan lupa datang beramai-ramai ke Megastar Arena tanggal 29 Jun 2024. Sampai jumpa di sana.